Halo Bray, kembali lagi pada channel Faisal Alfi 08. Jangan lupa klik tombol subscribe. Oke cuy, kembali lagi pada channel Faisal Alfi 08. Dengan konten kali ini kita bakal buat konten perdriftingan duniawi ya cuy. Kita bakal buat konten tentang mencari barang second yang tentunya yang branded, oke, dan layak setel. Dan tentunya layak kita jual banget sih ya. Dan sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan wajib follow IG RS.20. Nanti kita bakal upload barang ajib yang keren, yang pasti undermarket itu buat kalian semua sih ya. Oke, kita habis ini kita bakal drifting ke Blimbing habis ini sekalian mau ambil pesanan kita habis cetak stiker ya. Jadi sekalian aja kita nanti ambil stiker juga, jadi biar enak juga ya cuy. Oke, langsung aja tanpa basa-basi kita let's go in aja ya cuy. Doain kita dapat yang oke dan layak setel banget. Langsung aja let's go. Kita ada di rak denim ya, ini kayak celana-celana jeans gitu ya. Ini juga ada yang BNWT dari Scott. Nah, warnanya juga warna biru tak biru muda. Ini juga ada 501 cuy, anjir. Ini 501, size-nya size 32, warnanya kayak dark gray sih ini, abu-abu. Ini juga ada 505, size 36. Nah, ini cakep sih ini, warnanya kayak biru biru muda gitu, ocean blue. Ini juga ada Dolce & Gabbana, denim Dolce & Gabbana ya. Nah, ini juga ada denim-denim, size-nya lengkap cuy ya, ada yang size kecil sampai besar juga ada sih. Nah, kita ambil yang Levi's saja cuy. Nah, ini 501, cakep sih ini. Ini auto kita angkut sih. Ini juga ada Levi's 505, ini juga kita gaskan bosku. Nah, ini juga ada kargo warna krem, kakis. Nah, lengkap sih ini warnanya ya, ini untuk kargo. Nah, di long sleeve ini juga ada long sleeve dari Fluke. Ini juga ada The North Face Berkeley logo ya. Nah, ini di rak kaos-kaos ya. Ini kebetulan kata juragan baru bongkar kaos-kaos. Ini ternyata ada kaos panjang dari Fluke. Ini auto kita takis di. Motifnya saya suka sih kemu. Dan ini juga TNF-nya kita gaskan juga bosku. Nah, di atas ini juga ada Nike cuy. Nah, ini Nike warnanya merah abu-abu. Nah, kita ambil sebentar ya cuy, kita senggek dulu cuy karena di atas posisinya. Nah, bentar, ini kita liatin ya detailnya untuk naik. Nah, kondisinya kayak gini, warnanya juga masih cakep sih ini. Nah, relastingnya juga full tech dari Nike cuy. Ini belakangnya polos, cuma depannya aja logo ya. Nah, ini untuk karet-karetnya juga masih lumayan aman karetnya. Kita lihatin ya. Nah, karetnya juga masih aman. Karet satunya juga aman. Nah, untuk tag dalamnya kayak gini ya tag washnya. Tag putihnya ya cuy, kayak gini. Terus di tag size-nya, ini size L. Nah, ini setara size L cuy ya, untuk Nike warna dark grey sama burgundy ini cuy. Nah, kita juga dapat soft shell dari Black Yak. Nah, ini kita angkut cuy untuk Black Yak-nya. Keren nih cuy, bahannya juga tebel, dalemannya polar, size-nya size enak juga, size M. Untuk lengannya velcro. Nah, ini pakai AWC Techno All Weather Control. Nah, ini cakep sih ini. Kondisinya juga masih mulus no minus, auto kita sikat ini cuy. Nah, ternyata ada simpenan juga cuy. Ini ada Levi's Red Wire, warnanya black ya. Levi's Red Wire, ini juga ada Levi's Engineering. Ini juga Levi's Engineering cuy. Nah, logonya juga cakep sih. Nah, Levi's Engineering Jeans. Ini juga ada Uniqlo. Ini Uniqlo ya cuy. Ini juga ada Levi's 517 dengan customnya. Ini cakep sih ini cuy isinya. Nah, kondisinya juga masih layak setel banget untuk 517 ini ya cuy. Nah, ini juga ada Levi's Engineering juga, banyak Levi's Engineering-nya cuy.
Nah, ini denim-denim yang ada yang gak jelas brand-brandnya. Ini juga ada chino. Nah, ini sampingnya. Nah, ini paketan yang kita ambil ya, cuy. Barang yang kita ambil ini juga ada track pant Adidas. Nah, per Adidasan ini, cuy. Nah, full Adidas. Ini siapa yang mau nyari track pant ini full Adidasan semua, cuy. Silakan baru bongkar dan isinya Adidasan semua ini. Nah, Adidas, Adidas merah, Tag Navy, Tag Bone juga ada, cuy, ya. Ini kata juragan barang baru soalnya, cuy. Nah, ini juga ada Adidas warna blue. Cakep juga sini, cuy. Nah, kondisinya masih cakep, black style. Nah, ini juga ada kumpulan celana pendek ya. Katanya baru-baru ini, cuy. Barangnya baru, celana pendek. Nah, ini jaket-jaket parasit, jaket gunung, jaket running juga ada. Nah, ini ada Nepa, cuy. Nepa Evolution. Warnanya putih X silver ya. Size-nya 95, setara M juga. Nah, cakep sih ini. Bahannya juga fleksibel banget untuk Nepa ini. Cakep, cuy. Nah, kondisinya juga masih layak style. Ini auto kita gaskan untuk Nepa ya, cuy. Kita cari lagi, siapa tahu ada yang keren ya, cuy. Nah, ini jaket-jaket di bawah juga ada, cuy. Kita harus jeli dan pinter milih ya, cuy. Dan pastikan kondisinya juga masih layak style dan gak ada minus. Nah, ini juga ada Sukajan dari Tom and Jerry. Nah, belakangnya ada logonya. Ini border ya. Nah, ini tagnya dari apa ini tagnya? Kak tulisan Korea atau Jepang ini ya. Anjir, lucu sih. Nah, ini juga banyak jaket-jaket parasit. Nah, ini dari Columbia Sport. Nah, Kaswis juga ada. Banyak sih, cuy. Nah, ini juga ada jaket Adidas, jaket Lekev. Nah, ini jaket outdoor. Ini ada Kappa juga. Nah, ini juga ada Black Yak Gore-Tex ya. Ini defect atau di sayang banget. Nah, ini juga ada jaket Adidas. Ini kayak jaket Adidas modelnya yang sport ya. Modelnya kayak buat olahraga gitu sih. Nah, ini juga ada soft shell dari Low Alpine. Sayang banget ini ada minusnya sih. Aslinya ini cakep sih untuk Low Alpine. Sayang ada minusnya jadi gak saya ambil. Nah, ini juga ada kemeja-kemeja. Ini juga ada jaket yang ada label atau PNWT ya. Nah, ini kemeja flanel-flanel. Dari motifnya yang seperti apa ini juga lengkap ya, cuy. Warnanya juga masih lumayan pinter jeli aja, cuy, sesuai yang kalian suka warnanya. Ini kita juga dapat jaket Ferrari Puma, cakep sini, cuy. Nah, dari Puma Ferrari, cuy, ini official ya, dan ini tentunya original. Ini auto kita kasih ini. Nah, belakangnya juga ada tulisannya dari Ferrari, Scuderia Ferrari. Ini kita gas. Nah, ini jaket Nepa tadi yang kita ambil, Nepa Evolution ya. Ini reflektif juga, keren sih, ini bisa nyala, cuy. Ini kita angkut juga untuk Nepa Evolution. Gas sini, cuy. Nah, kita juga dapat jaket warna hijau ini, keren. Polo vintage made in USA ya. Ini full logo, belakangnya juga full logo juga, dan ini full border ya. Untuk logonya semuanya pakai border. Jadi ini cakep bener sih. Nah, tulisan belakang Polo, ini juga ada logo kecil dari Polo. Nah, ini size nya setara S atau fit M. Nah, jadi ini cakep banget nih. Kita gas juga ini untuk Polo. Dan ini kita juga dapat jaket outdoor dari Lekev. Lekev Triton ya. Warnanya 3 color, ini cakep banget sih untuk warnanya. Nah, ini kondisinya juga masih like new parah. Auto kita gas juga sih ini. Lumayan buat fit di IG kita ya, cuy. Maksimalkan bosku. Kita udah drifting dan lumayan banget ini, aduh anjir, saya gak nyangka sih ini oke banget sih. Kalau menurut saya kali ini drifting kali ini kita oke banget. Kita dapat barang outdoor, Levi's, long pants, velvet, jaket lain-lain dan pulang anjing. Ini oke banget sih kalau menurut saya. Nah, ini kumpulan beberapa ya. Nah, ini sih kawaran cakep sih ini bosku. Meski ada defect dikit tapi ini oke banget sih. Dan ada beberapa jaket-jaket yang kalian harus tahu, nanti kita bakal review. Dan jangan lupa follow IG RSTT20 di bawah linknya, biar enak tinggal klik aja. Dan jangan lupa follow ya, cuy, nanti kita bakal update barang yang oke, undermarket, dan penting yang terpenting lifestyle buat kalian pakai dan tentunya ya.
Nanti kalau umpama ada yang cocok langsung DM atau WA aja, nego bebas cocok kita bakal bungkusin. Kurang enak gimana sih cuy ya? Dan jangan lupa follow and subscribe channel ini, nanti kita bakal update video-video yang keren dan bermanfaat, dan nanti kalian perdriftingan itu harus sih ya cuy. Oke, kita review aja tanpa basa-basi ya cuy. Nah, yang untuk pertama kita review ya, jaket warna hijau ini. Kita dapat jaket polo vintage. Nah, ini polo USA. Nah, ini logonya full border. Ini logo flag full border, logo polo full border. Dan belakangnya ini juga ada big logo. Nah, ini big logo kecilnya juga ada, big logo juga ada. Ini size S with M. Dan tag-nya tag polo vintage-nya ini. Nah, ini dan tagwalknya made in USA sih cuy, warnanya ajib sih, cuma ada defect kayak hole kecil dan gak mengurangi performanya, gak kelihatan sih kalau di video ini. Nanti kita bakal update di IG aja ya cuy, langsung pantengin dan IG follow ares_20, nanti kita bakal upload detailnya di situ, kalian tinggal milih aja ya cuy. Lanjut, kita juga dapat jaket bulang kemo ya, ini warnanya kemo. Nah, ini juga ada bulunya dan bulunya bisa dilepas, jadi enak banget dan fleksibel bosku. Nah, ini auto anget sih, meskipun ini buat kalian jalan-jalan maupun riding ini keren sih. Dan ini size nya setara M atau L masuk sini, cakep untuk ya. Lanjut, kita juga dapat jaket nepa. Nah, ini nepa full white nepa ya, ini nepa, dan ini di lengan ada logo nepa, ini warnanya white x silver ya. Size nya 95 setara M, ini masuk sih, keren ini sih. Dan ini juga bisa nyala, reflektifnya masih nyala ya ini cuy, cakep sih untuk nepa. Lanjut, kita juga dapat jaket, nah ini Puma X Ferrari sih, ini keren banget sih. Puma X Ferrari, bodinya bisa disimpan, dan kita lihatin down tag-nya bosku, dan kalau ini original X Ferrari. Dan belakangnya, nah ini ada tulisannya Ferrari juga. Tag-nya juga logo Ferrari dong cuy. Nah, jika kalian belum bisa beli mobilnya, seenggaknya kalian punya jaketnya cuy, langsung gaskan bosku. Nanti kita bakal upload sini, dan tentunya harga under market. Lanjut, kita juga dapat jaket soft shell outdoor dari Black Yak. Nah, ini pakai ACW ya, all weather control ya. Ini Black Yak, ini windproof sih, ini dalamannya polar jadi enak banget juga. Nah, cakep sih ini kondisinya, jika lightnya seperti baru sih ini cuy, kalau bagian yang ini langsung gaskan ya bosku. Dan lanjut, kita juga dapat jaket outdoor Lee Cave outdoor. Nah, ini warnanya orange triton sih, ini tiga warna ya, orange, krem, coklat. Dan ini kondisinya juga masih cakep sih cuy kondisinya. Nah, ini hoodie-nya bisa dilepas, jadi enak banget sih buat kalian, buat fleksibel. Jadi kalau kalian pingin pakai hoodie-nya juga bisa, hoodie-nya dicopot juga bisa. Ini sih cakep. Lagi ada, let's go ya. Bentar. Ini kita benerin dulu cuy. Oke, lumayan untuk di case. Dan ini percelanaan, kita juga dapat denim dari Top Ten. Nah, ini Top Ten, dan ini velvet. Warnanya blue indigo ya. Nah, velvet. Size nya size 28, kita tunjukin dong velvet nya bosku. Nah, velvet dong, ini full sampai ke atas ya, kondisinya juga masih layak setel banget dari Top Ten. Nah, kita bakal jual murah sih ini cuy, yang tentunya under market kali buat kalian semua. Lanjut, kita juga dapat celana Levi's, ini 505 warnanya denim bos gitu sih, 505. Ini made in Mexico ya, warnanya juga masih cakep, layak style sih. Dan lanjut, yang ini terakhir lumayan banget sih ini. Kita juga dapat 501 dari Levi's ya, warnanya dan dark gray worsted gitu ya. Dan ini masih gagal. Ini made in Mexico juga. Untuk Levi's 501, tag-nya lengkap dan warnanya juga masih cakep sih ini.
Nah, selagi ada langsung gaskan ya bosku. Market di lain 501 masih 300-350an sampai up juga ada sih, tergantung kondisinya juga. Ini kondisinya juga masih cakep, kita bakal jual under market tentunya bosku. Nah, itu sih yang kita dapat. Lumayan sih kalau menurut saya ini barang-barang yang kita dapat kali ini. Dan jangan lupa follow IG RSJD20, tungguin updatean dan detailnya di sana ya. Nanti kita bakal upload dan kalian tinggal pilih. Oke, terima kasih sudah nonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa klik tombol subscribe. Thank you.